Ibu bapa yang bekerja dalam sektor swasta disaran meneruskan petisyen mereka bagi mendapatkan 3 hari cuti paterniti. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Sumber Manusia, Hanayo, menerusi petisyen tersebut, kementeriannya akan terus membantu untuk merealisasi hasrat rakyat. Jelas beliau, cuti paterniti berhak diberikan kepada bapa yang bekerja di sektor swasta sekurang-kurangnya 3 hari bagi membolehkan si bapa untuk memberi perhatian kepada keluarga. Dua-dua maternity dan paternity leave sekarang ini dikendalikan oleh Kementerian Sumber Manusia dan mereka sedang memperjuangkanlah isu ini, dan kementerian kita memang sentiasa menyokong kerana apa yang baik untuk keluarga mesti disokong. Institusi keluarga ini yang saya katakan tidak boleh dinilai dengan harga dolar dan sen. Kan kita kena pastikan yang basic sekarang hanya 3 hari saja. 3 hari sebenarnya pun tak cukup. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Partners in Parenting di Petaling Jaya. Dalam pada itu, dua orang bapa turut menyuarakan pendapat mereka mengenai cuti paterniti perlu dipertimbang oleh kerajaan. Sejujurnya saya katakan memang tak cukup. Kalau seloknya kalau dapat dalam seminggu lagi ke, kan? Biar panjang sikit supaya si bapa dapat membantu isteri menjaga ketika melahirkan tu lah, selepas melahirkan tu dapat merapatkan lagi hubungan dengan si anak tu lah. Kita kena hantarkan mama pergi hospital, yeah. Kemudian kena register dia orang lagi pergi JPN, itu semua untuk registerkan anak. Kadang-kadang kita kena running errand lagi, beli bahan, yeah. Terutamanya sebagai terutamanya kalau nak jaga tempoh pantang tu, papa kena tak dapat kerja dengan baik. Dalam pada itu, Hana berkata kementeriannya sedang memfokuskan pembangunan taska di agensi-agensi kerajaan yang berjadual shift seperti balai polis, hospital dan balai bomba, sekaligus menggalakkan golongan bapa dalam penjagaan kanak-kanak.